sebanyak 525 KK dengan jumlah penduduk 1.995 yang berada di wilayah Kepunghuluan Sungai Kubu Hulu. Hari ini Selasa 14 April 2020, pemerintah Kepunghuluan Sungai Kubu Hulu melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Kepunghuluan Sungai Kubu Hulu guna mencegah berkembangnya COVID-19 atau virus corona dalam wilayah Republik Indonesia ini, khususnya di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Target penyemprotan hari ini diutamakan rumah ibadah seperti masjid, musola, fasilitas umum, kantor desa, serta rumah warga yang berada di wilayah Sungai Kubu Hulu. Serta membagikan sebanyak 2.000 masker yang dilakukan secara door-to-door. Selain itu, pemerintah Kepunghuluan Sungai Kubu Hulu yang dibantu sejumlah tim relawan COVID-19 Sungai Kubu Hulu melakukan pengecekan 6 buah politeng air sebagai sarana cuci tangan umum. Aslita selaku Datin Penghulu Sungai Kubu Hulu berharap kepada warganya agar dapat bekerja sama dengan mentaati peraturan dari pemerintah guna memutus mata rantai virus corona yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Kami berharap karena musibah COVID-19 ini tidak main-main, jadi ini merupakan merupakan emergensi dunia. Kami berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kepunghuluan Sungai Kubu Hulu, untuk sama-sama mendengarkan himbauan dari pemerintahan, terutama maklumat dari Kapolri, untuk sementara berdiam diri di rumah, menjalankan hidup bersih, menjauhkan diri dari keramaian atau jangan berada di tempat-tempat yang ramai. Cuci tangan setiap hari setelah atau sebelum melakukan kegiatan. Dan kami juga berharap kepada masyarakat Kepulauan Sungai Kubu Hulu yang pulang misalnya dari luar kota untuk lapor kepada kami, terutama pada RT setempat, untuk kami bawa ke puskesmas Kecamatan Kubu. Dalam giat tersebut, pemerintah Desa Sungai Kubu Hulu bersama Camat Kubu yang dibantu oleh pihak Puskesmas Kubu, Polsek Kubu, Koramil 04 Kubu, perangkat desa, serta relawan COVID-19 Sungai Kubu Hulu bekerjasama dalam rangka meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19. Tim Liputan Palapa TV News mengabarkan dari Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir Riau.